Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita senang bisa bersama-sama kembali dalam ibadah online. Mari sebelumnya saya ajak kita sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu baru Tuhan, setiap pagi kami rasakan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini kami datang Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami. Kami membawa pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Tuhan yang bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama-Nya. Mari bertepuk tangan. Ku memuji nama-Mu, ku bermasmur bagi-Mu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Bila-Mu ya dan amin, tutupi penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan Yeah.
sukacita. Amin. Amin. Kita percaya ada sukacita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Kita mengangkat pujian. Doa.
percaya hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Yesus. Ya Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Kami siapkan telinga kami, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan kami juga siap menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Shalom, Jemaat GCA Elroy Grogol yang dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari yang khusus ini. Hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu, Yesus meninggalkan murid-muridnya. Namun ketika dia meninggalkan murid-muridnya, ada sebuah janji yang dilontarkan. Sebuah janji bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Bukan dalam wujud bayi lemah seperti yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan datang kembali untuk membuat semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam sejarah panjang gereja Tuhan selama 2000 tahun ini, orang-orang percaya terus menantikan hari yang mulia itu. Hari di mana dia akan datang kembali. Dan sementara kita semakin jauh dari saat janji itu pertama kali disampaikan, kita semakin dekat loh dengan hari yang mulia itu. Hari di mana dia akan datang kembali. Dan khotbah saya pada hari ini hendak menyoroti secara khusus mengenai kedatangan Yesus kali yang kedua yang akan segera terjadi dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya ketika kita menantikan hari yang mulia itu. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Aku Datang Segera. Peganglah apa yang ada padamu. Jikalau Alkitab tidak jauh dari jangkauan Anda, buka Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang 11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menentukan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, dua ayat ini adalah bagian dari suatu surat khusus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Dan kalau kita membaca bagian ini dengan lebih teliti, maka pertama-tama kita akan melihat suatu gambaran, suasana. Suasana apa? Suasana akhir zaman. Akhir zaman menunjuk pada rentang waktu di antara kedatangan Yesus kali pertama dan kedatangannya kali yang kedua. Di dalam rentang waktu itu, termasuk di saat di mana kita hidup pada hari ini, dikatakan bahwa kita akan menghadapi masa yang sulit. Penulis kitab Wahyu, Yohanes, menyebut masa tersebut di dalam Wahyu 3 ayat 10 sebagai masa pencobaan. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata peirasmos, kata kerja yang punya akar kata yang sama dengan peirasmos ini.
digunakan oleh penginjil Matius, Markus, dan Lukas untuk menggambarkan pencobaan berat yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Nah, saudara-saudara sekalian, suasana akhir zaman digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai suasana yang sulit, masa pencobaan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam masa pencobaan ini? Kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, di dalam kitab Wahyu, kita bisa melihat deskripsi yang lebih detail lagi mengenai suasana akhir zaman tersebut. Sebagai misal, di dalam Wahyu pasal 6, kita melihat gambaran sebuah dunia yang pertama-tama, dunia yang dipenuhi dengan peperangan dan pertumpahan darah yang dilambangkan di dalam Wahyu pasal 6 dengan penunggang kuda merah yang membawa pedang besar yang melambangkan pertumpahan darah, melambangkan peperangan. Dan inilah yang kita lihat di dalam sejarah panjang manusia dari abad pertama hingga abad ke-21 ini. Peperangan terus terjadi. Peperangan yang menelan begitu banyak korban jiwa terjadi di banyak tempat di bumi ini. Bukan itu saja. Ada kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial yang digambarkan di dalam Wahyu 6 ayat 6 dalam bentuk seseorang penunggang kuda yang berwarna hitam. Dan kemudian di sana ada kata-kata yang berbunyi seperti ini: secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar, namun jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini semua adalah gambaran-gambaran simbolis mengenai kesulitan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terjadi pada akhir zaman ini. Bukan itu saja. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Di sana ada penunggang kuda yang berwarna hijau pucat. Penunggang kuda yang menyebabkan banyak orang mati karena wabah. Banyak orang mati karena kelaparan. Dan bukankah ini yang kita lihat pada hari-hari ini? Ada banyak orang yang mati karena wabah COVID-19. Kita membaca di media elektronik betapa dahsyatnya wabah COVID yang melanda India. Dilaporkan setiap hari hampir 4.000 jiwa tewas. Hampir 4.000 jiwa harus berjumpa dengan maut setiap harinya. Kelaparan, wabah penyakit adalah situasi yang terjadi di akhir zaman sebagaimana dilukiskan oleh penulis kitab Wahyu. Bukan hanya itu saja, saudara-saudara sekalian. Selain ada perang, selain ada kesulitan ekonomi, selain ada kesenjangan sosial, selain ada wabah, selain ada kelaparan, juga di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang percaya akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Bukankah hal ini yang kita lihat di beberapa tempat di dunia ini? Beberapa bulan yang lalu kita melihat bagaimana orang-orang percaya di Irak mengalami aniaya yang luar biasa dari sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai ISIS. Nah, saudara-saudara sekalian, penganiayaan dialami oleh para pengikut Kristus. Itulah yang dilukiskan di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9. Sementara di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12, di sana digambarkan ada kegoncangan di alam semesta. Dan bukankah hal-hal ini yang kerap kali kita jumpai di dalam media cetak maupun media elektronik? Kita mendengar kabar gempa bumi yang dahsyat. Kita mendengar topan badai yang dahsyat yang mengamuk.
di Indonesia. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar topan Seroja yang meluluhlantakkan Nusa Tenggara Timur. Gunung meletus. Dan ada banyak natural disaster yang terjadi di mana-mana. Penulis kitab Wahyu menggambarkan ada kegoncangan di alam semesta. Ada bencana yang harus dialami oleh umat manusia. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat bagian-bagian yang lain dari Perjanjian Baru, kita ambil contoh di dalam tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat akhir zaman juga sebagai suasana yang sulit. Rasul Paulus melihat akhir zaman sebagai saat di mana manusia mengalami kemerosotan moral dan kemerosotan rohani. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-6, kita melihat deskripsi yang begitu terperinci mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Paulus menyatakan bahwa manusia menjadi semakin egois, cinta pada diri sendiri. Manusia juga menjadi semakin cinta akan uang. Rasul Paulus bahkan mengatakan manusia akan menjadi hamba uang. Akan menjadi budak uang. Rasul Paulus juga mengatakan di akhir zaman manusia akan menjadi semakin sulit untuk mengucap syukur. Komplain, keluhan. Lebih banyak terdengar di sana dan di sini. Manusia dikatakan juga akan menjadi pembual, sombong, suka menipu. Bukankah hal ini yang kerap kali kita lihat melalui media elektronik? Penipuan yang terjadi hampir setiap hari. Ada orang-orang yang dirugikan. Ada orang-orang yang uangnya dibawa lari oleh mereka-mereka yang kita sebut sebagai penipu. Rasul Paulus juga menggambarkan manusia akhir zaman sebagai manusia yang menjadi semakin garang dan suka bertengkar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca bagian yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-6, bagian tersebut terasa begitu fresh. Kita boleh melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Rasul Paulus juga berbicara mengenai kegoncangan di dalam kehidupan keluarga. Anak-anak yang memberontak melawan orang tua. Kegoncangan terjadi di dalam keluarga. Dan kalau kita mau memperluas apa yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua ini, kita melihat kegoncangan di dalam keluarga bukan hanya berbicara mengenai orang tua yang sulit untuk mendidik anaknya pada zaman-zaman ini, namun juga kita melihat keretakan di dalam keluarga yang semakin sering terjadi, perceraian yang semakin banyak terjadi. Bukan saja dialami oleh orang-orang yang tidak percaya, melainkan juga dialami oleh orang-orang yang percaya. Ketidaksetiaan di dalam perkawinan menjadi sesuatu yang biasa terdengar di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah suasana akhir zaman. Rasul Paulus juga berbicara mengenai hawa nafsu manusia yang menjadi sukar untuk terkendali. Manusia yang sukar untuk berpikir panjang, pikirannya begitu pendek. Kalau kita mendengar, kita membaca apa yang tertulis di sini, kita melihat sesuatu yang sekali lagi begitu fresh. Kita melihat ada begitu banyak orang-orang muda yang pikirannya tidak terlalu panjang. Ketika mereka dibuli, mereka dengan gampang untuk mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri.
ketika mereka dipermalukan, ketika mereka mengalami apa yang disebut dengan body shaming, mereka dengan mudahnya mengakhiri hidup mereka. Pikirannya begitu pendek. Dan Rasul Paulus menggambarkan inilah suasana kehidupan akhir zaman. Manusia tidak mau berpikir panjang. Kita melihat orang-orang yang dengan mudahnya melakukan ketidakjujuran, korupsi, tanpa memikirkan nama baik keluarga. Nah, saudara-saudara sekalian, tidak mau berpikir panjang. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Selain itu, Rasul Paulus juga menggambarkan manusia-manusia akhir zaman sebagai manusia yang secara lahiriah beribadah. Namun mereka tidak mengalami kuasa dari ibadah tersebut. Dikatakan secara lahiriah mereka beribadah, namun tidak mengalami kuasa dari ibadah tersebut, saudara-saudara sekalian. Boleh jadi mereka ke gereja, boleh jadi mereka mengikuti ibadah. Kalau pada hari-hari ini boleh jadi mereka pengikut ibadah online yang setia. Mungkin bukan di satu gereja, mungkin di beberapa gereja sekaligus. Namun, dikatakan walaupun mereka secara lahiriah beribadah, mereka tidak mengalami kuasa dari ibadah itu yang mengubahkan hidup mereka. Inilah suasana akhir zaman. Suasana yang menghadapkan kita, orang-orang percaya, pada konteks kehidupan yang sulit. Rasul Yohanes menyebutnya sebagai masa pencobaan, masa pengujian yang akan dihadapi oleh semua orang percaya. Sementara mereka menantikan hari yang mulia itu, hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11, di sana ada dorongan dari Tuhan Yesus. Dorongan dari Tuhan Yesus adalah peganglah apa yang ada padamu. Pada waktu engkau ditempatkan dalam suasana kehidupan yang sulit ini, pada waktu engkau berada di dalam masa-masa pencobaan ini, Tuhan Yesus berkata, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata kratei. Ini menunjuk pada tindakan memegang erat-erat sesuatu yang amat berharga dan tidak akan membiarkan sesuatu itu lepas. Itu seperti Anda tergantung di atas sebuah tebing dan Anda memegang erat-erat tali itu. Dan Anda tidak akan membiarkan tali itu terlepas. Karena bila tali itu terlepas, itu akan membuat Anda binasa. Tuhan Yesus mendorong orang-orang percaya. Tuhan Yesus mendorong Anda. Tuhan Yesus mendorong saya untuk memegang erat-erat apa yang ada pada diri kita. Pertanyaannya adalah, apa yang ada dalam diri kita? What? Apa yang harus kita pegang erat-erat? Apa yang harus kita pertahankan supaya tidak sampai lepas dari hidup kita? Yang pertama adalah iman. Iman. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai terlepas. Jangan sampai lenyap dari pegangan hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, suasana akhir zaman sekali lagi adalah suasana yang sulit. Jadi jangan heran kalau Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 18 ayat 8
menulis kalimat semacam ini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, saudara-saudara sekalian, masa pencobaan bukanlah masa yang mudah. Itulah sebabnya ada banyak orang yang tidak tahan. Ada banyak orang yang pada akhirnya gagal. Jadi jangan heran kalau di dalam Lukas pasal 18 ayat 8 ada kata-kata semacam ini. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan disinilah kita perlu waspada. Kita harus hidup sedemikian rupa. Kita harus jaga iman kita. Kita harus pegang erat-erat iman kita. Ketika iman kita diuji di dalam masa-masa yang sulit, kita harus memiliki sikap pantang menyerah. Maju terus, walau terasa menghadapi jalan buntu di depan. Kalau kita melihat Lukas pasal 18 ayat 8, konteksnya adalah perumpamaan seorang janda yang terus bertahan, pantang mundur, pantang menyerah untuk memperjuangkan haknya di hadapan hakim yang tidak jujur. Semangat seperti ini, pantang menyerah, harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Harus Anda miliki, harus saya miliki di dalam masa-masa pencobaan, dalam masa-masa pengujian ini. Kita harus mempertahankan iman. Kita harus pegang iman kita kepada Tuhan dengan kuat. Jangan biarkan iman itu terlepas. Nelson Mandela bertahun-tahun lamanya hidup di dalam masa-masa yang sulit. Ditahan, dipenjarakan, dipaksa untuk bekerja keras. Ada saat-saat di mana dikatakan oleh Barack Obama, di mana dia terasa seperti mau kehilangan imannya kepada kebaikan yang ada di dalam diri manusia. Barack Obama mengatakan seperti ini, reflecting on his years in prison, Nelson Mandela wrote that there were dark moments that tested his faith in humanity, but he refused to give up. Kalau saya terjemahkan, ketika merenungkan kembali saat-saat atau tahun-tahun ketika dia ada di dalam penjara, Nelson Mandela menulis, ada saat-saat yang gelap, ada saat-saat yang sulit, yang menguji imannya pada umat manusia. Secara lebih khusus ini, kebaikan umat manusia. Dan dia menolak untuk menyerah. Mandela percaya bahwa di dalam diri manusia masih tersimpan kebaikan. Walaupun dia diuji dengan masa-masa yang gelap, dia berhadapan dengan manusia yang kelihatannya begitu buruk. Namun dalam masa-masa pengujian ini, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Dan kita pun seharusnya mengikuti teladan Mandela di saat-saat kita mengalami masa-masa yang gelap. Ketika kita menantikan hari yang mulia itu, kita diminta untuk tidak menyerah. Tidak menyerah. Tidak membiarkan iman kita kepada Tuhan lepas dari genggaman tangan kita. Apalagi yang harus kita pegang erat di dalam hidup ini.
Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting. Seseorang pernah menulis, ketika pengharapan tidak ada lagi, maka tidak ada yang tersisa. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Pengharapan adalah sesuatu yang memampukan kita terus berjalan di dalam kebenaran. Tanpa adanya pengharapan, sulit bagi kita untuk terus berjalan di dalam kegelapan. Kita perlu untuk memiliki pengharapan. Uskup Desmond Tutu pernah berkata seperti ini, "Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness." Kalau saya terjemahkan, pengharapan adalah kesanggupan untuk melihat bahwa di sana ada cahaya meski segala sesuatu tampak gelap. Kita hidup di dalam masa-masa yang sulit. Kita hidup di dalam masa-masa yang gelap. Tapi biarlah kita memiliki pengharapan. Biarlah kita tetap memiliki pengharapan itu yang memampukan kita untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Untuk terus berjalan dalam jalan ketaatan yang menuntun kepada hidup. Apalagi selain iman dan pengharapan yang harus kita pegang erat-erat di dalam hidup ini. Kasih, secara lebih spesifik lagi, kasih Allah. Jangan biarkan kasih Allah itu berlalu dalam hidup kita. Seseorang pernah menulis semacam ini, kasih Allah adalah alasan kenapa saya masih kuat. The love of God is the reason why I am still strong. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh membiarkan kasih Allah itu berlalu lepas dari hidup kita. Karena kasih Allah adalah sesuatu yang membuat kita kuat. Kasih Allah adalah daya yang memampukan kita untuk menerima yang tidak sempurna. Mengampuni mereka yang telah melukai kita. Mengasihi mereka yang telah mengecewakan kita. Tanpa kasih Allah, kita tidak mampu melakukan hal-hal yang semacam itu. Kasih Allah adalah kekuatan tiada tara yang memampukan kita untuk melewati saat-saat yang kelam di dalam hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 39. Rasul Paulus mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam perikop yang begitu agung ini, Rasul Paulus menggambarkan bahwa kasih Allah lah yang memampukan orang-orang pilihan Allah, orang-orang percaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Bahkan kesulitan yang paling ekstrim yang kita sebut dengan nama maut atau kematian. Rasul Paulus meyakini bahwa kematian pun tidak akan sanggup memisahkan orang percaya dari kasih Yesus. Bila kasih Yesus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya, orang-orang percaya tidak perlu gentar
tidak perlu takut ketika mereka berhadapan dengan maut. Polikarpus, seorang bapak gereja yang hidup pada abad kedua, sekitar tahun 154 sesudah Masehi, dia ditangkap oleh petinggi-petinggi Romawi dan dia diminta untuk mengutuki Yesus Kristus. Kalau dia menolak, hukuman mati akan diberikan kepadanya. Lalu apa kata Polikarpus di hadapan para petinggi-petinggi Romawi dan di hadapan orang-orang Yahudi yang sangat membencinya? Polikarpus tidak bersedia sama sekali untuk mengutuki, untuk menghujat Tuhan Yesus. Karena ada kasih Allah, ada kasih Yesus yang menyala di dalam dirinya. Polikarpus berkata seperti ini: aku telah melayani Yesus Kristusku 86 tahun lamanya. Dan belum pernah sekalipun dia berbuat yang tidak baik kepadaku. Bagaimana mungkin aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Sesudah kata-kata itu terucap, orang-orang Yahudi yang marah oleh karena pernyataan kesetiaan Polikarpus kepada Yesus Kristus, menangkap dia dan membakar dia hidup-hidup. Polikarpus mati sebagai martir di kota Smyrna. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat kasih kepada Allah yang ada di dalam diri Polikarpus sanggup untuk memampukan dia melewati ujian yang paling berat, ujian yang ultimate, ujian ketika dia dihadapkan pada maut. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu memiliki kasih Allah ini. Kita perlu memegang erat-erat kasih Allah ini di dalam hidup kita, supaya kita bisa melewati masa pencobaan, ujian yang dialami oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Aku datang segera, demikian Yesus berkata. Peganglah apa yang ada padamu. Peganglah iman, peganglah pengharapan, peganglah kasih. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita bisa memegang tiga hal ini erat-erat di dalam hidup kita, iman, pengharapan, dan kasih, sampai pada kesudahannya, maka kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Allah, bagi orang-orang yang setia kepada Allah. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada kita, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman, namun sebagai pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada hari ini, Engkau mengizinkan sekali lagi kami untuk beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun secara online, Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami hidup di dalam masa-masa yang sulit dan kami mengalami masa-masa yang sulit itu, Tuhan. Dan kadang-kadang kami merasa lemah, kadang-kadang kami merasa tidak berdaya ketika harus menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman yang sulit ini, Tuhan. Tuhan, tolong kami.
Jemaat Tuhan, adakah di antara Anda yang hari ini merasa lemah, merasa tak berdaya menghadapi kehidupan yang begitu sulit ini, dan Anda rindu untuk dikuatkan, Anda rindu untuk mendapatkan kesegaran di dalam kehidupan iman dan kerohanianmu? Angkat tanganmu dan izinkan Roh Tuhan bekerja di dalam dirimu, menguatkanmu. Tuhan, kuatkan anak-anakmu yang hari ini lemah, perlu pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memegang iman, pengharapan, dan kasih itu erat-erat di dalam kehidupan ini. Sehingga Engkau akan mendapati kami sebagai pribadi-pribadi yang setia ketika Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Gereja Elroy. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, saya mengingatkan bahwa mulai besok malam, tanggal 14 Mei sampai nanti tanggal 22 Mei, setiap hari pukul 7 malam, kita akan menyelenggarakan ibadah doa menjelang perayaan hari Pentakosta. Saya mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk hadir. Ada link Zoom yang akan dibagikan. Jadi kalau Anda tidak bisa masuk di dalam link Zoom itu, ada Facebook Warta GSCA Grogol yang bisa saudara akses. Mari kita bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh selama kurun waktu sekitar 10 hari ini. Setiap malam, kecuali hari Minggu, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu. Kita berdoa agar saudara-saudara sekalian yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan terobosan jalan keluar, boleh mendapatkan mukjizat di dalam hidup Anda. Dan Anda-Anda yang merindu untuk mengalami kuasa Pentakosta, Anda pun bisa berdoa supaya saudara pun bisa mengalami kuasa Pentakosta itu di dalam kehidupan Anda pribadi. Mari saya ajak seluruh jemaat GSCA Elroy untuk ikut di dalam doa 10 hari ini. Sekarang mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Kami percaya hari ini kami sudah diberkati. Dan kini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, hamba-Mu berdoa agar perlindungan dari Yang Maha Kuasa akan menyelimuti seluruh jemaat GSCA Elroy. Keluar dan masuk mereka dimanapun mereka berada. Dengan siapapun mereka bertemu, Tuhan jaga dan lindungi. Sehingga mereka akan senantiasa safe, aman. Mereka akan senantiasa sehat, dijauhkan khususnya dari paparan COVID-19 pada masa-masa pandemi ini. Abamu juga berdoa agar seluruh jemaatmu diberkati di dalam masa-masa pandemi ini. Mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan berkati sehingga mereka tidak akan mengalami kekurangan. Anak-anak kami yang sedang studi, sedang mengantisipasi, sedang siap untuk menghadapi ujian akhir. Hamba-Mu berdoa agar kepada mereka diberikan kecerdasan, diberikan ketekunan, diberikan kerajinan, kesehatan. Sehingga mereka bisa berhasil dalam ujian yang akan mereka jalani. Hamba-Mu juga berdoa supaya ada kebangunan rohani, penyegaran rohani di antara seluruh jemaat GSCA Elroy di dalam masa-masa pandemi ini, khususnya pada waktu kami terlibat di dalam
berdoa 10 hari. Kami berdoa supaya roh Tuhan boleh bekerja dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah berkat-Mu turun ke seluruh jemaat-Mu. Jemaat GSCA Elroy. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.